Oke teman-teman, welcome back to my channel Bima Pertapan. Oke, sebelumnya selamat tahun baru 2020. Semoga apa yang diinginkan tercapai dan terlaksana. Oke, tentunya sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Bima Pertapan. Nah, untuk spesial tahun baru kali ini saya tetap stay di kebun. Karena saya memang jomblo, jadi ya mohon maaf saya nggak bisa jalan. Karena kalau jomblo itu kasihan untuk pengguna jalan lainnya. Jadi untuk jomblo itu lebih baik disarankan di rumah saja, karena membuat jalanan itu menjadi macet. Oke, teman-teman, jadi kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian porang yang tumbuh di naungan pohon pisang. Nah, di sini saya berada di kebun kakak saya. Nah, kakak ipar saya ini yang punya kebun. Nah, di sini ini banyak ditanami pohon pisang, teman-teman. Pisang. Nah, tumpang sari di sini banyak banget. Tumpang sarinya banyak banget. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada pohon ketela, kemudian pohon ponang, kemudian pohon cengkeh, kemudian pohon pisang. Rata-rata di sini ditanami pohon pisang dan juga pepaya. Nah, tetapi si porang ini tetap tumbuh dengan subur karena perawatan dan juga pemupukannya sudah disetel secara maksimal. Disetel itu adalah di apa ya bahasa Indonesia ini, disetel itu ya pokoknya pahami gitu aja teman-teman ya, saya nggak bisa bahasa Indonesia internasional gua ya. Oke, nah teman-teman, di sini yang di depan saya ini adalah pembibitan dari benih kata. Ini kemarin nanamnya juga sama saya, tapi saya bantunya untuk mandori. Nah, yang ini adalah benih dari umbi. Ini dari umbi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, kakak saya ini hobinya tani. Sebenarnya dia itu pegawai, tapi tani. Nah, ini banyak banget pohon pisang. Tadinya cuma ditanami pisang sama cengkeh. Tapi sekarang, porangnya ini luar biasa, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat. Ya, kalau teman-teman mau jalan-jalan sama saya, ya nggak apa-apa. Jalan-jalannya tapi mohon maaf di kebun, bukan di mall, teman-teman ya. Karena saya itu kan petani. Jadi kan skill saya ini jiplok. Banyak endutnya. Jadi kalau banyak endutnya masuk mall itu ya malu, nanti dilihatin cewek. Kan malu saya, teman-teman. Nah, ini bibit dari umbi, teman-teman ya. Nah, kita bisa gali. Kalau teman-teman nggak percaya, sebentar, ini menghalangi teman-teman, cabut dulu. Nah, ini kita mau bongkar. Nggak apa-apa kita bongkar. Tanggung jawab saya. Nah, ini umbinya segini-gini, teman-teman ya. Ini kecil kok umbinya, nggak begitu besar. Nah, kira gede pohonnya sih. Nah, teman-teman, antisipasi hama ini, teman-teman ya. Ini adalah embuk. Nah, ini kan udah mulai hujannya, udah mulai deras. Jadi antisipasikan untuk menggunakan poradan dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman ya, ini umbinya nggak besar kok, cuma segede ini. Ini tapi pohonnya kan wow. Nah, ini tapi saya nggak berani bongkar, ntar ambruk lagi pohonnya, saya diseneni. Diseneni itu dimarahi petira. Oke, nah ini pohonnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, tentunya kan kalian pastinya bertanya kan, loh mas, umbi dengan ukuran sekian
Kok bisa ya tumbuhnya seperti itulah? Rahasianya apa? Obatnya apa? Nah, untuk rahasianya tetap sama teman-teman ya. Ya, jadi yang utama kunci daripada menanam porang ini yang pertama adalah tanah. Tanahnya ini harus dibuat segembur mungkin. Ini kan gembur banget teman-teman, gembur banget, ya kan? Gembur. Duh, maaf ya HP saya memang HP bagus, jadi untuk nge-shoot itu luar biasa hasil gambarnya. Nah intinya seperti itu. Nah kemudian pastikan pupuk ini merata dan juga berikan kapasitas yang maksimal untuk tumbuh secara maksimal. Ini sebenarnya udah harus mulai di apa istilahnya, penyangan dan pembuangan gulma. Jadi ini rumput-rumputnya ini harusnya udah dicabut, tapi karena kebunnya itu nggak cuma di sini, jadi ya terus tenaganya sendiri, jadi ya apa nek ngarani ya, ya harus sabar tuh. Nah ini teman-teman bisa lihat, saya tunjukkan kalian. Nah ini semua pohon pisang teman-teman ya, rata pohon pisang. Jadi untuk sinar matahari itu nggak bisa jatuh secara langsung, karena pastinya apa, tertahan bahasanya lah, tertahan sama sinar matahari. Nah ini ada pohon ketela karet. Nek ngarani wong desa yo telo karet nyapo we. Oke. Tak ajak jalan-jalan lur. Tahun baru aku ya jalan-jalan yo. Yo salah, keren. Laku-laku neng Tegalan. Oke. Dan ini, wow. Ini semua dari bibit umbi. Duh. Pak D ku yang andalan menantan tanduran ya. Nggon mindi to Mas, lu sabar, Bro. Nggonku muncul we nggumun kabeh. Nah, ini. Nah, kalau ini juga dari umbi. Nah, teman-teman bisa lihat. Tet. Yuk kita jalan-jalan. Jadi di sini tuh pohon kakao. Ini ya juga nggak dibunuh. Sayang kan kalau dibunuh. Karena ini juga menghasilkan panen. Meskipun teman-teman lihat kakaonya banyak yang busuk. Ya. Yeah. Nah, kemudian ya ini. Ini tanaman dari abang gua. Abang gua nanam porang. Padahal dia itu udah pegawai teman-teman, pegawai PLN. Tapi yuk masih nanam porang. Saya juga heran. Nah ini. Mana teman-teman bisa lihat? Ini bawah semua itu pohon porang. Oke. Kita akan jalan-jalan terus. Bro, menawa ya nenek sing duwe nomor sing duwe ponak-ponakan. Gak apa-apa diwehni aku. Ini spesial tahun baru. Yo, musakne aku tuh bro, tahun baru awet dik bengi karo katak karo ponang. Ya Allah, bro. Nah, teman-teman, luas daripada lahan dari kakak saya ini sekitar
setengah hektar ya. Iya, setengah hektar lah kurang lebih. Kalau enggak ya sekitar 800-an. Karena sini itu teras sering karena di gunung kan. Nah, masa ya yang ini mau ditanami, yang kayak gini ya mau ditanami ya apa namanya? Katakan ya enggak mungkin. Namanya kan kalau di sini gampengan. Nah, mungkin hari ini cukup teman-teman ya untuk jalan-jalan di Kebun Ponang. Saya rasa cukup. Karena saya juga mau tahun baru karena ada undangan Kataman dalam rangka 40 hari meninggalnya teman saya. Saya enggak main, Bro. Saya ngaji. Setidaknya saya belajar untuk memperbaiki diri. Iya. Yeah. Nah, itu teman-temannya lihat pisang. Ini kalau di sini namanya pisang raja. Kemudian yang atas tadi mana ya? Pisang kidang. Oke. Dulu. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Bima Pertapan agar channel aku tambah terus berkembang dan tambah kreatif tentunya. Dan bagi kalian yang tahun baru, selamat tahun baru dan hati-hati, jangan sampai nabrak semut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain waktu. See you.